Hi, welcome to my channel. Malam ini abis hujan enaknya makan apa? Bakso, betul. Cari, yuk ikutin aku ke dalam. Jadi kali ini aku mau makan di Bakso Prasmanan Pakansari, punyanya seorang mahasiswa ISQ Business School namanya Suciawan Guntur. Wah, keren banget ya pebisnis muda yang sukses. Bakso Prasmanan ini juga ada di Depok loh. Jamur mau jamur enak sih kan? Ya. Kerjaan apa kamu? Enggak. Ada tulangan ayam. Tulangan ayam cuma 5.000. Ada dimsum juga loh. Damn! Bangkunya ada yang duduk, ada juga yang lesehan. Tulisannya mohon dibawa sendiri bakso dan minumannya. Jadi di sini namanya juga Prasmanan ya. Jadi nggak diangkatin self-service. Ini adalah bakso yang aku pilih tadi. Ini ada tulangan ayam, ada cekernya, ini jamur enoki, bakso daging, somai sama dumpling keju. Ada dua macam kuah yang warnanya emang udah merah. Sauna apa bihun sih? Oh ya, Ma. Oh my god. What is that? Bakso dagingnya pas dibuka banyak dagingnya gini nih, baru kesukaan aku nih. Kalau ini sih biasa ya, keju dalamnya nih. Oh. Yummy. Di sini lumayan rame sih ya. Bisa makan di luar juga. Oke, bisa di total pembelian aku 95.000 3 mangkok. Bakso urat semua, tapi banyak sih, aku makan seporsi aja kenyang banget. Oke deh, segitu dulu review kali ini tentang Bakso Prasmanan Pakansari. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.